Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas tentang booth partisi pameran. Jadi ini kita akan proses pemasangan atau cara pemasangan booth partisi pameran. Yang pertama, bahan-bahannya atau alat-alatnya dikeluarkan semua. Itu terbuat dari aluminium, ada yang persegi, ada yang segi 8. Jadi kalau tiang-tiangnya segi 8 seperti yang kita lihat di depan. Ini sistemnya adalah knockdown, jadi tinggal dimasukkan kemudian dikunci dengan kunci bintang kan. Seperti ini proses penguncian. Jadi sebelum melakukan pemasangan, lantainya juga perlu di tata terlebih dahulu, misalnya lantai dari karpet, maka karpetnya dipasang terlebih dahulu, kemudian bahan-bahan partisinya dikeluarkan. Nah, kemudian ditata dulu aluminiumnya. Setelah aluminium tertata, maka kita proses pemasangan tripleknya. Ini triplek yang dilapisi vinil ya. Jadi triplek yang dilapisi vinil warna putih. Jadi ini adalah proses pemasangannya. Jadi sistemnya adalah knockdown, jadi mudah dilepas, mudah dipasang. Seperti itu kan kawan. Kebetulan yang kita pasang di depan ini adalah booth partisi ukuran 2x2. Jadi ukuran 2x2 kan kawan. Sebenarnya ini bisa disesuaikan butuh ukuran yang berapa, karena memang mudah untuk dilakukan proses penyetelan atau penyetingan kan kawan. Seperti ini, seperti yang kita lihat di depan ya. Jadi pertama rangkanya itu harus selesai, kemudian baru proses pemasangan tripleknya yang dilapisi vinil. Kemudian kebetulan ini triplek yang dilapisi vinil warna putih kan kawan. Jadi seperti ini yang di atas, kemudian dilakukan proses penguncian dengan kunci bintang. Nah, seperti ini ya. Jadi dalam satu booth partisi itu dibutuhkan beberapa bahan, misal kira-kira dibutuhkan kalau dengan sesuai dengan ukuran ini, karena ini 2x2, maka tiangnya yang kita lihat di depan dibutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tiang. Kemudian juga bagian bawahnya 7, atas 7. Kemudian bagian depan 2, seperti itu kan. Kemudian dibutuhkan triplek yang ukuran 1 meter yang, dan disesuaikan dengan tingginya kira-kira 2 meter ya. Setelah itu baru diproses pemasangan seperti di depan. Nah, ini adalah booth partisi yang sudah selesai kan kawan. Jadi ini sudah siap dilakukan pameran. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel kami, Gaduh-Gaduh Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.